presentasi kegiatan kami di sini. Untuk itu mungkin kita bisa menyambut Ibu Iwi, langsung Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi Ibu dan Bapak. Yang saya hormati pengurus panti, sudah kenal ya dengan ibu-ibu dan bapak di panti. Kemudian Ibu Paula, Ibu Paula kepala unit, kepala pusat pengembangan. Ibu Paula, sekalian di sini mungkin saya sekaligus memperkenalkan saja ya ibu dan bapak ya, supaya waktunya efisien. Kemudian hadir juga Ibu Ulti Desmarnita. Ibu Tides Marnita adalah ketua jurusan keperawatan. Kemudian siapa lagi jajaran manajemen ini yang di depan kita yang sedang pegang kamera nih, yang ganteng satu ini, Bapak Yandri Irawan, Kasubag Administrasi Akademik, sekarang sekaligus berperan sebagai kameramen. Kemudian Ibu Eros, ada Ibu Eros dari tim pengabmas ya, yang biasa membimbing mahasiswa di sini ya. Udah kenal mungkin dengan ibu-ibu dan bapak di panti. Kemudian para mahasiswa yang saya cintai dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dan ibu bapak Ibu Yuyun. Ya. Ibu Yun dari panti, pengurus panti Bina Mulia, serta ibu dan bapak yang tinggal di panti Bina Mulia, yang saya hormati, Budi Mulia, barusan saya bilang apa? Oh ya, Budi Mulia, yang saya hormati, yang saya sayangi. Alhamdulillah kami lengkapnya ketemu dengan Bapak Ibu ya. Ini kami adalah jajaran rombongan dari Politeknik Kesehatan Jakarta 3, Arteri Jor ya, di Pondok Lati, dekat dari sini. Hanya berapa menit saja, mungkin 10 menit sampai kalau tidak macet ya. Jadi kami Politeknik Kesehatan Jakarta 3 bekerja sama dengan panti ini dalam rangka mengembangkan pelayanan untuk mempererat kerjasama antara Politeknik Kesehatan Jakarta 3 dengan panti ini, dan pada akhirnya ingin ikut serta Politeknik ini, Poltekkes ini ingin ikut serta meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bapak lansia yang ada di panti khususnya, dan masyarakat yang berada di Cipayung pada umumnya. Karena kebetulan kami nenek terhormat Ibu Direktur Poltekkes, yang terhormat juga dosen-dosen dari Poltekkes. Mungkin saya nggak hafal satu-satu. Terima kasih telah berkenan mengunjungi kami, warga binaan sosial di Panti Sosial Budi Mulia 1 ini. Kami memang menyambut baik ya Bu, kegiatan-kegiatan kita dari masyarakat. Karena panti kami memang sedang ada kegiatan, namun kegiatannya itu-itu aja. Dengan masyarakat ini.
asam dan ada yang pahit. Buah yang manis juga banyak variasinya. Salah satunya ada buah pisang. Goyang sama, ayo dia. Ada ini dikit.